dalam Yudas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, "Kiranya Tuhan menghardik engkau." Mengapa Mikael dan iblis memperdebatkan jenazah Musa? Tidak ada alasan khusus yang diberikan, tetapi beberapa teori telah dikemukakan. Salah satunya bisa jadi orang memiliki kecenderungan untuk menyembah makhluk atau benda yang dibuat daripada pencipta kita. Roma 1 ayat 25 mengatakan bahwa sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Contoh dari kejadian ini dalam Perjanjian Lama adalah ketika orang Israel menyembah ular perunggu yang dibuat Musa sesuai petunjuk Tuhan, tetapi dimaksudkan sebagai simbol, bukan sebagai berhala untuk disembah. Lihat Bilangan 21 ayat 4-9. Dan Yohanes 3 ayat 12-16. Pada 2 Raja-Raja 18 ayat 3-4 berkata, salah satu kesulitan terbesar yang Yesus miliki dengan orang-orang Farisi adalah penyembahan mereka terhadap hukum Musa, daripada membiarkan hukum menuntun mereka pada kebutuhan mereka akan seorang juru selamat. Mungkin Satan ingin tubuh Musa tersedia bagi orang-orang untuk menggoda mereka agar menyembah tulang Musa daripada Tuhan. Teori lain adalah bahwa Satan, si pendakwa, pada Wahyu 12 ayat 10 menolak Musa untuk dibangkitkan ke kehidupan kekal karena dosa-dosanya sebelumnya, khususnya dosa di Meriba yang mencegahnya masuk ke tanah perjanjian. Atau pembunuhannya terhadap orang Mesir di Keluaran 2 ayat 11-12. Sehubungan dengan informasi sejarah tambahan tentang ayat ini, diperkirakan bahwa Yudas mungkin merujuk pada catatan di luar Alkitab yang dikenal pada abad pertama sebagai asumsi Musa. Asumsi Musa, juga disebut Perjanjian Musa, adalah sebuah karya pseudepigrafa apokrifa Yahudi. Karya tersebut diketahui berasal dari sebuah manuskrip tidak lengkap abad ke-6 tunggal dalam bahasa Latin yang ditemukan oleh Antonio Ceriani di Biblioteca Ambrosiana Milan pada pertengahan abad ke-19 dan diterbitkan pada 1861. Meskipun hilang hari ini, pemimpin gereja Origenes menyebutkan kisah ini pada abad ke-3. Di dokumen lain yang juga disebut Asumsi Musa, ada dan mungkin terkait atau tidak dengan yang disebutkan Origenes. Catatan itu tampaknya menyertakan deskripsi tentang Mikael dan Satan yang berselisih akan tubuh Musa yang sesuai dengan konteks Yudas 1 ayat 9. Ini tidak berarti bahwa asumsi Musa yang hilang ini adalah sebuah buku yang diilhami, melainkan bahwa itu adalah kisah yang diketahui oleh para pembaca Yudas. Tampaknya Yudas yang menulis dengan ilham Roh Kudus menegaskan bahwa kisah khusus ini benar. Dia menggunakannya sebagai ilustrasi rasa hormat yang dimiliki malaikat Mikael, berbeda dengan sikap yang tidak hormat dari guru-guru palsu yang kesombongannya membawa mereka ke banyak dosa. Sebagai catatan tambahan, ini adalah pelajaran bagi kita dalam hal berurusan dengan Satan dan Iblis. Daripada mencoba melawan mereka dengan otoritas kita sendiri, kita harus mencari kuasa Tuhan melawan mereka.
kita memanggil Dia untuk campur tangan dan percaya pada kuasa dan otoritasnya. Ilustrasi Mikael dan Satan ini adalah salah satu dari daftar yang diberikan oleh Yudas di ayat 9-11. Selain contoh Mikael dan Satan, Yudas mencatat contoh Kain yang membunuh saudaranya Habel dalam Kejadian 4, kesalahan Bileam dalam Bilangan 31, dan pemberontakan Korah dalam Bilangan 16. Keempat contoh ini mengacu pada peristiwa sejarah dari zaman Pentateuch, yaitu Kitab Kejadian sampai Ulangan. Yudas tampaknya merujuk pada peristiwa-peristiwa dari bagian Alkitab ini yang dikenal sebagai Taurat, sebagai otoritas yang kuat untuk klaimnya. Menariknya, keempat contoh ini mengikuti tiga contoh sebelumnya yang juga terkait dengan Taurat. Ayat 5-7 menyebutkan orang-orang yang Tuhan selamatkan dari Mesir yang kemudian diadili karena ketidakpercayaan. Para malaikat yang memberontak melawan Tuhan, kemungkinan merujuk pada Kejadian 6 ayat 1-4, dan penghakiman Sodom dan Gomora pada Kejadian 18-19. Contoh-contoh ini dengan jelas mencatat penekanan Yudas pada Taurat, wahyu Tuhan sebelumnya, serta kemungkinan audiens Yahudi untuk surat itu. Dia merujuk pada peristiwa-peristiwa terkenal dalam sejarah Yahudi yang mencakup kitab suci serta materi di luar Alkitab, seperti Henokh dalam Yudas 1 ayat 14. Yang tampaknya merujuk pada kitab 1 Henokh. Poin-poin penghubung ini berfungsi sebagai cara bagi Yudas untuk memberikan contoh pengajarannya melawan guru-guru palsu, menyoroti ajaran Yesus Kristus yang benar, yang diharapkan diikuti oleh para pengikutnya. Mereka harus menghindari pengajaran yang tidak sehat. Karena mengetahui bahwa kepercayaan seperti itu menyebabkan dosa dan tidak menyenangkan Tuhan. Prinsip dasar Yudas adalah memastikan hati dan hidup kita diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan bahwa kita menyembah Dia dalam kata-kata, pikiran, dan tindakan kita. Dengan kata lain, kita mengesampingkan mentalitas, saya ingin melakukan apa yang ingin saya lakukan ketika saya ingin melakukannya, dan memilih untuk mengikuti Tuhan. Yudas menulis, "Tetapi kamu kekasih, membangun dirimu di dalam imanmu yang paling suci, dan berdoa dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah, menunggu belas kasihan Tuhan kita Yesus Kristus yang menuntun kepada hidup yang kekal."